Oke, buat yang pertama, aku bakal jelasin tentang air terjun Sarang Burung. Jika kamu termasuk pecinta wisata alam dan menyukai travel, jangan lewatkan destinasi wisata air terjun yang berada di Dusun Batu Lapa, Desa Tompok, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Perjalanan sepanjang 1 km, namun itu semua akan terbayar dengan pemandangan indah 7 tingkat air terjun dengan air yang jernih banget, yang bikin kamu enjoy dan betah berlama-lama di sini. Ini juga bisa kamu jadikan sebagai salah satu tujuan hangout atau liburan bareng kawan-kawan kamu, guys. Nah, itu tadi sekilas profil tentang air terjun Sarang Burung. Oke, yang kedua, aku bakal jelasin satu tempat lagi nih yang ada di Kabupaten Baru. Yap, Pantai Ujung Batu. Letaknya di Sumpam Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Perjalanan bisa kamu tempuh melalui jalur darat, baik itu mobil maupun motor. Selain tempat wisata, Ujung Batu juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat di sini, terbukti dengan banyaknya perahu-perahu nelayan. Di sini juga telah dilengkapi dengan berbagai macam wahana dan berbagai macam fasilitas yang bakal melengkapi liburan kamu di sini. Ujung Batu juga menjadi tempat hangout dan tempat hunting sunset yang dijamin keren abis. Nah, itu tadi sekilas penjelasan aku tentang Ujung Batu dan juga Sarang Burung. If you want, come and you can jade by yourself. Bye-bye!